memang di zona 5 ini karena apa? Maksud kita itu supaya begitu di aspal nanti tidak dilewati lagi, ya. Jadi ini memang kita mulai dari start dari STA ini 1180 ini ke depan rencana 8 hari kita nih menyelesaikan lapis kedua atau lapisan terakhir ini. Nah, jadi begitu nanti yang terakhir kan akan kembali ke sini lagi nih. Lalu ke sini dia akan keluar lewat sini jalan akses yang sudah kita buat. Sehingga yang sudah dikerjakan ini nggak dilewati lagi. Begitu. Ya, kita ingin supaya kualitas daripada hasil kerjaan kita ini betul-betul terjaga. Ini untuk lapisan AC wearing atau lapisan terakhir ini kita 5 cm. 5 cm. Ya, dengan toleransi 3 mili. Jadi boleh lebih atau kurang 3 mili yang disarankan dari spesifikasi. Memang ini kan kena sirkuit banyak tikungan. Jadi memang banyak super elevasi. Nah, itu yang perlu ketelitian tinggi untuk kita sehingga bisa terpenuhi apa yang disyaratkan itu. Contohnya di sana ada yang kemiringan 4%, ada yang 6%, ada yang 2%. Nah, itu nggak sembarangan ya, harus kita betul-betul tuh diukur dan dipastikan. Jadi apa, aspal yang kedua ini sudah fix. Fix. Jadi ini sudah terakhir dikerjakan langsung sesempurna mungkin. Oke. Okay. Nah, setelah ini nanti mungkin akan tinggal pekerjaan selanjutnya pasang MCB dan lain-lain, rambu-rambu. 100% komplit ya? 100% ya. Insya Allah 1 bulan ke depan ya mungkin ya. Oh, 1 bulan ke depan. Ya, karena ini kan berjalan terus, berputar terus. Jadi okay. Kita ini diawasi dengan sangat ketat oleh pihak VO-nya juga. Mereka hampir setiap hari ada. Insya Allah apa yang kita kerjakan ini sudah yang terbaik dan sudah mendapatkan kualifikasi dari mereka. Pada umumnya komentar mereka bagus karena memang ini kan kerjaan yang termasuk super cepat ya. Iya. Jadi mereka apresiasi dengan apa yang sudah kita laksanakan ini. Okay. Itu sudah ada uji lab dan sebagainya itu ada di spesifikasi ada tuh. Oh. Syarat-syarat pengujiannya itu macam-macam. Nah, mungkin nanti juga kalau mungkin mau di test drive mungkin bisa ya. Tapi ya mungkin ada pihak-pihak lain lah yang itu. Kita pokoknya melaksanakan. Nah, insya Allah setelah ini barrier-barrier akan masuk.